نعم. قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. dari Jabir bin Samurah beliau berkata adalah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasdan, maksudnya salat Jumat beliau qasdan, tidak panjang tidak juga pendek, pertengahan. Wa khutbatuhu qasdan, demikian pula khutbah beliau, tidak panjang tidak pula pendek. Yaqra'u ayati minal Qur'an, beliau membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Wa yudzakkirun nas, dan beliau mengingatkan manusia. Dan beliau hadits yang dikeluarkan oleh Dal siapa? Daud, Ta, Tirmidzi dan Sin, An-Nasai. Dalam hadis ini terdapat beberapa ahkam yang berkaitan dengan Jumat. Yang pertama, bahwa sholat Jumat itu qasdan, yang dilakukan oleh Nabi, tidak panjang tidak pula pendek. Dan tentang ukuran bagaimana sunnahnya akan dijelaskan oleh penulis beberapa riwayat tentang apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau salat Jumat. Dan khutbah beliau juga qasdan, khutbah beliau pertengahan, tidak panjang dan tidak pula pendek, tidak panjang dan tidak pula pendek. Dan ini berkaitan dengan khutbah. Mengingatkan bahwa khutbah itu hendaknya dijaga untuk ia tidak memberatkan orang yang hadir. Adalah hal yang sederhana dan biasa, tidak panjang. Kemudian beliau membaca ayat-ayat di dalamnya. Ya. Dan disebutkan bahwa beliau mengingatkan manusia. Maksud dari membaca ayat-ayat itu adalah untuk mengingatkan manusia, untuk mengingatkan manusia. Dan memang sebagian para ulama ada menyebutkan bahwa dari rukun khutbah harus ada pembacaan ayat di dalamnya. Karena itu diketemukan dalam sebagian tuntunan khutbah, di akhir dari khutbah dibacakan satu ayat, dan di khutbah yang kedua juga dibacakan sebuah ayat. Tapi khutbah yang kedua biasanya dibaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, itu ayat. Dan juga kadang dibaca innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Dan ini pendapat sebagian para ulama dibangun di atas hadis. Ya. Tapi yang benarnya bahwa membaca ayat bukanlah suatu hal yang dibaca khusus. Tapi yang dimaksud dengan pembacaan ayat adalah memberi peringatan kepada manusia. Dia menyebutkan ayat-ayat Al-Quran di dalam khutbah. Itu yang diinginkan. Nah, kemudian kata beliau wa anhu, dan juga dari Jabir bin Samurah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhthubu qa'iman thumma yajlis
ثم يقوم فيخطب قائما. فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. Kata Jabir bin Samurah, semuanya Rasulullah SAW beliau khutbah berdiri, kemudian beliau duduk, kemudian beliau khutbah lagi berdiri. Nah, kemudian beliau berkata, siapa yang bercerita kepada engkau bahwa Nabi khutbah dalam keadaan duduk, sungguh dia telah berdusta. Karena demi Allah, saya telah sholat bersama Rasulullah lebih daripada 2000 salat. Hadits ini dikeluarkan oleh Daud dan Sin Imam An-Nasai. Dalam hadits yang mulia ini, penjelasan bahwa khutbah Jumat itu terangkai dengan 2 khutbah, dan 2 khutbah ini dipisah dengan duduk sedikit, tidak lama. Iya, maka di dalam hadits ini penjelasan tentang kewajiban berdiri pada saat khutbah. Dan para ulama berbeda pendapat apakah dia rukun dari khutbah atau bukan. Iya, ada yang mengatakan bukan rukun, ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan wajib tapi bukan rukun. Nah, yang benarnya bahwa berdiri dalam khutbah itu adalah kewajiban, sebab Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya, dan sebagian sahabat mengingkari orang yang khutbah dalam keadaan berdiri. Adanya bentuk pengingkaran, andai kata itu sunnah maka tidak perlu diingkari, sebab sunnah bukan hukumnya wajib. Ya, maka memposisikan riwayat-riwayat bahwa khutbah dalam keadaan berdiri bagi siapa yang mampu itu adalah wajib. Adapun kalau dia tidak mampu karena ada udzur, karena sakit, khatibnya duduk, maka ini insyaallah taala udzur, tidak ada masalah. Dan di dalam hadits ini juga penjelasan bahwa ada duduk antara 2 khutbah, dan duduk ini singkat, tidak ada bacaan khusus yang dibaca, tidak ada bacaan khusus yang dibaca oleh khatib, dan tidak pula oleh muadzin, tidak pula oleh tukang adzan. Iya, tidak ada bacaan khusus. Memang ada sebagian hadith yang menyebutkan bahwa doa yang mustajabah untuk berdoa itu ketika khatib duduk di atas mimbar. Dan ini ada dalam riwayat Muslim, tapi dikritik oleh Ad-Darqutni dan selainnya dari para imam yang selevel dengan Imam Muslim, dan kritikannya benar. Iya, kritikannya benar bahwa padanya ada bentuk kelemahan, pada riwayat tersebut ada bentuk kelemahan. Iya, jadi kalau dia ingin berdoa pada hari Jumat, dia berdoa di tempat yang lain. Nah, bagi siapa yang memandang riwayat Imam Muslim kuat, maka silakan dia berdoa, tidak ada masalah. Berbicara, berdoa di sini tidak ada masalah, sebab imam sedang tidak berkhutbah, lagi duduk. Dan secara umum memang pada seluruh hari Jumat adalah tempat mustajab untuk doa, sebab dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, inna til jum'ati lasa'atan la yuwafiquha abadun musliman yusalli qa'iman yas'alullaha syai'an illa a'taahu iyyah. Sungguhnya pada hari Jumat itu ada satu saat
tidaklah seorang itu adalah satu saat, tidaklah seorang hamba muslim menepati saat tersebut dalam keadaan dia berdiri sholat meminta sesuatu kecuali Allah pasti berikan apa yang dia minta. Nah, dan ada riwayat yang lain juga menunjukkan bahwa pada hari Jumat di antara tempat mustajabah berdoa. Dan silam pendapat para ulama tentang kapan waktu mustajabah berdoa itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar menguraikan silam pendapat yang sangat banyak sekali tentang waktu mustajabah dalam doa ini. Lebih dari 30 pendapat seingat saya beliau terangkan di dalam masalah. Dan yang benarnya bahwa seluruh waktu Jumat adalah seluruh Jumat, hari Jumat tempat mustajabah. Tapi tempat yang paling diharapkan doa itu diistijabah adalah setelah asar sampai matahari terbenam. Sebab datang hadis yang sahih menjelaskan tentang hal tersebut. Ini yang dikuatkan oleh banyak ulama kita di masa ini. Di antaranya Syekh Muqbil rahimahullah, juga Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, dan lain-lainnya dari para ulama. Nah, dan di sini Jabir bin Samurah agak keras dalam menyebutkan riwayat siapa yang bercerita bahwa Nabi khutbah dalam keadaan duduk dia telah dusta. Ya, tahu dusta di sini bermakna telah salah. Sebab kadang di lisan sebagian penggunaan bahasa Arab di sebagian kabilah kalimat dusta itu mereka maksudkan bukan dia sengaja tapi dia salah dalam berucap. Iya. Ini ditegaskan oleh beliau sebab di masa itu atau di akhir masa para sahabat ada sebagian dari penguasa yang khutbah dalam keadaan duduk. Khutbah dalam keadaan duduk. Dan Jabir bin Samurah di antara sahabat yang belakangan meninggalnya. Iya. Kemudian kata beliau, Anil Hakam bin Hazan Al-Kulafi radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فدعوا الله لنا بخير فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر والشأن الداكدون فأقمنا بها أياما وشهدنا بها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا. دري الحكم بن حزن الكلفي رضي الله تعالى عنه بلي بركاته كمي دتن. Saya datang bersama Rasulullah SAW dalam sebuah rombongan. Saya adalah yang ketujuh dari rombongan itu atau yang kesembilan. Maksudnya dalam satu rombongan tujuh orang, beliau yang ketujuh dan ragu di sini. Kesembilan orang dan beliau yang kesembilannya. Fadakhalna alaihi, maka kami masuk menjumpai Rasulullah. Kami berkata, ya Rasulullah, kami datang berziarah kepadamu. Ya. Maka mintalah kepada Allah untuk kami kebaikan. Fada Allah lana bi khair. Nah, berdoalah kepada Allah untuk kami agar diberi kebaikan. Tentang masalah meminta doa, iya. Kalau Rasulullah yang diminta adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar beliau mendoakan, ini adalah hal yang boleh di masa beliau hidup. Di masa beliau hidup, iya.
dan hal tersebut tidak dipermasalahkan sebab Nabi mendoakan dan beliau masih hidup, itu masih dalam batas kemampuan beliau. Beliau mampu melakukannya. Adapun setelah Rasulullah meninggal, maka tidak boleh datang kuburan Nabi berkata, ya Rasulullah doakan saya pada Allah. Sebab ini dari bentuk kesyirikan. Maka itulah syirik akbar yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Mereka meminta kepada orang-orang salih, bukan langsung meminta kepada orang salih, tapi orang-orang salih ini dijadikan perantara antara mereka dan antara Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk selain Rasulullah, apakah boleh seorang minta doa, minta kepada orang lain agar supaya orang lain ini mendoakan untuknya? Nah, tentang masalah bolehnya, yang benarnya boleh saja. Tapi kalau ingin berbicara tentang afdalnya dan yang lebih bagus bagi tauhidnya, dia berdoa untuk dirinya sendiri. Dia berdoa untuk dirinya sendiri, jangan dia meminta kepada orang lain. Ini kesimpulan dan tahqiq dalam masalah yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab beliau Qaidah fi Tawassul wal Wasilah. Dan ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan. Ya, sebab banyak orang di masa ini ya, kadang minta doa tapi disertai dengan bentuk keyakinan yang salah atau bentuk penyandaran diri pada doa orang yang dimintai doa atau yang semisal dengan itu. Ya, ini semuanya dari bentuk kesalahan. Yang kita katakan tadi boleh, dia hanya sekedar minta pada saudaranya agar didoakan. Ya. Nah, hal yang seperti ini dibolehkan. Sebab kalau saudaranya mendoakannya, maka itu adalah perbuatan saleh untuknya. Dan dia kalau mendoakan saudaranya, maka tiap kali dia doakan saudaranya, ada malaikat yang mengaminkannya. Dan dia berkata, semoga Allah memberi untuk engkau yang semisal dengan itu pula. Ya. Tapi kalau dari sisi tauhid, afdalnya dia jangan meminta pada orang lain untuk mendoakannya. Fa'amara dina, maka Rasulullah memerintah dengan kami, maksudnya memerintah agar mereka sebagai tamu dilayani. Wa amara lana bi syai' min at-tamr, beliau memerintah untuk kami diberi sesuatu dari korma. Wa sya'nu idda kadun, dan waktu itu keadaan sangat minim, ya, maksudnya serba sedikit, serba kurang. Kata beliau, fa'aqamna biha ayyaman, maka kami pun tinggal di kota Madinah beberapa hari. Kata Al-Hakam bin Hazan Al-Kulafi. Nah, sini menunjukkan disyariatkannya rihlah atau duduk. Rihlah mendatangi tempat-tempat untuk menuntut ilmu. Ini satu rombongan datang ke kota Madinah, padahal mereka bukan penduduk Madinah. Duduk beberapa hari hanya untuk mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kata beliau, kami pun tinggal beberapa hari. Syahidna fiha al-Jum'ah. Ini kisah Al-Hakam bin Hazan Al-Kulafi. Ada lagi kisah para sahabat yang lain yang datang rombongan. Ada rombongan Abdul Qais, Bani Abdul Qais. Ada rombongannya Malik bin Al-Huwairith bersama kaumnya. Ya. Dan ada rombongan-rombongan yang lain datang kepada Rasulullah di kota Madinah. Dan mereka bukan dari penduduk Madinah. Dan ini menunjukkan syirik, semangat untuk mendapatkan ilmu. Padahal pada masa itu keadaan sangatlah penuh dengan kesulitan. Untuk melakukan perjalanan diperlukan masafah perjalanan, diperlukan kesabaran menghadapi rintangan, diperlukan biaya
Di masa ini dimudahkan banyak hal untuk menuntut ilmu, tapi jarang seorang penuntut ilmu, apalagi bukan penuntut ilmu, ada yang berpikir untuk hal yang seperti ini. Nah, ini letak kekurangan yang hendaknya kita perbaiki bersama. Ada kata beliau, kami menyaksikan pada hari-hari itu Jumat, maksudnya mereka hadir pas ada Jumat juga bersama Rasulullah. Maka ia melihat Hakam bin Hazm Al-Kulafi melihat Rasulullah berdiri khutbah, menunjukkan disyariatkan khutbah itu berdiri. Mutawakkian ala asa, beliau bersandar di atas tongkat. Ya. Aw qausin, beliau bersandar di atas busur panah. Nah, ini menunjukkan bahwa pada saat khutbah disyariatkan hal yang disunnahkan menurut takbir sejumlah para ulama, disunnahkan bersandar di atas tongkat, dan ini dari sunnah dalam khutbah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada pun ucapan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, mereka beliau menganggap bahwa itu bukan hal yang disunnahkan, itu hanya kebiasaan, dan beliau berbicara tentang hal ini, maka ucapannya tertolak. Siapapun dari manusia berucap tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dahulukan. Sehingga dalam hadis yang sanad hadis ini hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, dihasankan oleh Syekh Muqbil Salimnya. Ya, walaupun ada sebagian penuntut ilmu pemula di masa ini yang melemahkan hadis ini dalam sebuah risalah, dalam sebuah risalahnya berkaitan dengan Jumat. Anda usah memperdulikan orang-orang yang baru belajar. Ya, lihat ulama yang menguatkannya dari ulama yang terpercaya ilmunya, menguatkan hadis ini. Diterangkan bahwa dalam hadis ini bahwa Nabi bersandar di atas tongkat atau di atas busur panah. Sebab ini kadang yang ada. Ya, sebab tongkat dari kebiasaan orang Arab, kadang mereka keluar memakai tongkat atau membawa kayu ranting yang dia pakai bersandar di atasnya, atau dia membawa senjata, kadang bawa panah, membawa tombak, membawa pedang ke pasar, bawa panah, bawa tombak, biasa bukan untuk berperang, tapi sudah merupakan kebiasaan mereka. Dan ini ada pada sebagian tempat atau di masa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Karena itu diisyaratkan dalam sejumlah hadis, sampai Nabi memberikan tuntunan kalau masuk masjid, siapa yang masuk masjid dan bawa tombak, hendaknya dia pegang ujungnya, jangan sampai menimpa orang lain. Ya, dia bawa senjata, dia sembunyi runcingnya supaya tidak menimpa saudaranya kaum muslimin. Ini tuntunan kenapa disyariatkan oleh Nabi, sebab itu kebiasaan yang berjalan di tengah para sahabat. Iya. Maka ini menunjukkan disyariatkan ya hal tersebut. Nah. Ini mimbar belum ada apa namanya? Tongkatnya. Sudah dari kemarin saya bilang, cuma belum ada yang nyari atau belum dapat di mana tempatnya. Fahamidallaha wa athna alaihi. Maka Nabi memuji Allah, wa athna alaihi, dan menyanjungnya. Menunjukkan bahwa pada saat khutbah itu ada tahmid, membaca pujian-pujian kepada Allah. Ya. Dan sana semuanya dari perbuatan Nabi, ya. Dari perbuatan Nabi. Karena itu para ulama berbeda pendapat dalam rukun-rukun khutbah. Apakah disyaratkan dalam khutbah harus ada pujian kepada Allah? Dalam artian kalau tidak ada khutbah
pendahuluan batal khutbahnya. Yang benarnya bahwa itu tidak disyaratkan, sebab hadis-hadis yang menjelaskan hanya datang dalam bentuk perbuatan saja. Jadi mengatakan syarat atau rukun bukan. Tapi berhubung karena Nabi tidak pernah meninggalkannya, itu yang nampak dari konteks. Dan juga Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumun usalli." Ya. Maka harusnya seorang tidak meninggalkan hal itu. Demikian pula salawat kepada Nabi. Apakah disyaratkan atau dikatakan rukun dalam khutbah harus membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu juga silam pendapat di kalangan para ulama. Ada yang benarnya bukanlah rukun dalam khutbah. Tapi kalau ada yang membaca salawat dalamnya, adalah hal yang baik. Adalah hal yang baik. Nah, pembacaan ayat tadi sudah kita singgung. Sebagian lagi ada yang mengharuskan ada wasiat dengan takwa. Harus ada wasiat dengan takwa. Ya. Dan orang yang mengharuskan ini beraneka ragam pengharusannya. Mereka berselisih. Ada yang mengharuskan mengatakan dia harus pakai kalimat takwa. Ittaqullah haqqa tuqati misalnya. Jelas ada kalimat ittaqullah. Dan yang mengatakan tidak harus pakai kalimat itu. Yang jelas diarahkan kepada apa? Ketakwaan. Ya. Nah, tentunya memerintah dengan takwa adalah hal yang baik. Tapi mengatakan dia adalah wajib atau rukun dalam khutbah ini butuh dalil. Perlu dalil dalam hal ini. Dan tidak dalil yang kuat untuk menyatakannya sebagai rukun khutbah. Yang penting adalah dua khutbah. Dan khutbah ini bentuknya ada peringatan untuk manusia. Ini adalah rukunnya sebenarnya. Itu menjadi rukunnya. Sebab maksud dari Jumat adalah apa? Ya fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian untuk dzikir kepada Allah. Ya. Karena itu memang kalau khutbah itu diambil dari pelajaran berkaitan dengan agama, maka itulah sepanjang itu sudah terpenuhi dalam khutbah, maka itu telah cukup. Itu telah cukup. Ya. Nah, karena itu sikap berlebihan yang kadang kita lihat di sebagian masyarakat. Kalian diharuskan khutbah itu pertama dimulai dengan pembukaan. Setelah itu harus berwasiat takwa. Setelah itu khutbah. Setelah khutbah baca satu ayat. Setelah itu aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanb innahu wal ghafurur rahim. Tentu. Atau yang semisal dengan itu. Ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, dan seterusnya. Duduk, khutbah pertama selesai. Kemudian berdiri khutbah kedua. Khutbah kedua banyak dibanyakan masyarakat, khutbah kedua penuh sudah dengan doa saja, dengan selawat. Tidak lagi khutbah, padahal kalimat-kalimat yang ada di dalam hadis itu khutbah. Khutbah itu apa? Khutbah ceramah, penyampaian. Itu namanya khutbah, karena dikatakan dua khutbah. Ya. Kalau tidak ada penyampaian lagi, itu namanya bukan khutbah. Jelas ya? Maka di khutbah kedua juga masih ada penyampaian. Dinyamakan, masih ada penyampaian. Tapi masyarakat kita yang ada adalah apa? Ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya, atau ibadah Allah. Ya. Inna Allah amarakum bi amrin. Bada bihi bi nafsihi. Thumma thanna bi malaikatihi. Fi kudsihi. Faqala qawlan kariman. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maaf ya, saya hafal ini karena memang ya, di sebagian tempat harus saya baca begitu. Kalau enggak bisa-bisa bubar jemaahnya. Ya. Dan ini harus saya ingatkan kepada ikhwah yang khutbah. Jangan mentang-mentang bahwa hal ini bukan rukun, kenapa kita harus baca? Lihat keadaan masyarakat. Ya.
Ada orang yang pemahamannya rukun, mau diapakan kalau mereka pemahamannya seperti itu? Ya. Bisa-bisa seperti di banyak tempat, setelah turun khatibnya, imamnya musyawarah dengan jemaah, bagaimana ini? Khatibnya tidak salawat. Bagaimana ini? Khatibnya kurang. Ya. Kesimpulannya, kita sholat duhur saja. Ya. Akhirnya sholat duhur, tidak sholat jumat. Ya. Ya, karena itu, seorang khatib juga harus faqih. Harus paham melihat kondisi dan keadaan, di mana dia, di tengah masyarakat, mana dia berbicara. Ya. Jangan seenaknya saja. Nah, ini yang dituntunkan oleh Syekh Ibn Uthaimin juga pernah menyinggung dalam sebagian munasabah. Kami tahu bahwa ini tidak harus. Ya, tapi masyarakat sudah terbiasa dengan hal itu. Kadang kita tidak bisa terlepas darinya. Demikian pula Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di. Dan kalau antum lihat khutbah-khutbah para ulama yang ada di masa ini, ya, dari Mufti Saudi Arabia yang sekarang, Syekh Shalih Al-Fauzan, semuanya lengkap dalam khutbahnya. Seperti yang saya sebutkan itu tadi, yang biasa terjadi masyarakat. Sebab memang ada sebagian ahli fikih yang memandang hal itu. Jelas ya. Maka bagi siapa yang tidak memandangnya, dia melihat bahwa perbuatan-perbuatan itu tadi sebenarnya punya akar-akar syariat. Kan begitu. Tapi sebagian orang seperti yang saya katakan tadi berlebihan ya, dalam memberikan kesimpulan tentang wajibnya rukun tidak syah kalau tidak dilakukan. Iya. Karena itu kalau ingin melakukannya atau sekali-sekali dihilangkan, maka berikan penjelasan dulu kepada manusia, terangkan bahwa khutbah itu begini dan begini. Kemudian dia tidak lakukan, dia sudah selesai, sebab dia sudah menyampaikannya. Iya. Dan kita lihat pada sebagian guru-guru kita di khutbah mereka, ada sebagian guru-guru kita yang punya masjid khusus, masjid sendiri, ya. Dia khutbahnya, ya, pembukaan, khutbah, duduk, setelah itu lanjut lagi, ya. Setelah itu, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Turun, selesai. Nah. Dan ini wajar pada kedudukan beliau, hanya pada batas masyarakat masjidnya yang dia sudah pahamkan. Tapi kalau seorang syekh yang punya kedudukan didengar dan dilihat oleh banyak manusia, dan manusia ini beraneka ragam pemahaman dan pemikirannya, dan pemahamannya berkaitan dengan khutbah, dia tidak bisa seperti itu. Ya. Apalagi kalau misalnya kadang sebuah masjid, ya, menegakkan sunnah, tapi kadang sebagian masyarakat, ya, punya sangkaan-sangkaan yang jelek. Ketika dia terapkan hal yang seperti ini, semakin jelek sangkaannya. Maka dalam hal yang seperti ini, dia pelan-pelan. Ya, pelan-pelan di dalam menjelaskan. Ya. Dan harus langsung di, apa namanya, khutbah itu langsung diperingkas atau dilakukan. Ya, seperti, apa namanya, dihilangkan segala sesuatu yang dianggap rukun di tengah masyarakat tersebut. Nah, ini yang ingin saya ingatkan di sini. Ya. Jadi kalau urutan kelanjutannya di khutbah yang kedua tadi setelah selawat itu, ya, setelah selawat biasanya ada juga disambung selawat, disambung juga untuk doa kepada Khulafa Rasyidin. Ya. Setelah itu disambung dengan doa yang biasa antum dengar ya. Ya, kalau di Indonesia ini hampir serentak doanya sama. Ya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum al-amwat. Okay, antum sudah ketahui ya. Amin-amin terus setelah itu. Ya. Kemudian doa biasanya kalau di Indonesia, doa yang paling terakhir itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa. Ya. Kalau dia sudah berpindah ke berikutnya, biasanya dibuka lagi dengan ayat ibadallah. Ya, ada kalimat ibadallahnya. Kalau sudah disebut ibadah Allah oleh khatib, biasanya makmumnya atau orang yang hadir, dia sudah tahu khatibnya selesai doanya. Ya. Selesai doanya. Kemudian dibacakan ayat Inna Allahu malaikatahu apa Inna Allahu ya'murukum bil adil wal ihsan. Inna Allahu ya'muru bil adil wal ihsan wa ita'i dil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ya. Sudah sampai ke situ, fadhkurullahal azim al jalila yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum
waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Selesai. Ya. Itu bacaan khutbah yang dianggap rukun oleh kebanyakan orang di masyarakat kita ini. Dan saya sudah terangkan bahwa banyak hal darinya bukan rukun dalam khutbah. Bukan rukun dalam khutbah seperti yang telah saya jelaskan dari sisi pendalilan-pendalilannya. Nah, kini hendaknya dijaga ya, dan diperhatikan. Seorang harus pandai melihat fikih, sebab fikih itu dilihat pada dua sisi. Sisi yang pertama dilihat kepada syariat itu sendiri, akar dalam fikih tersebut. Kemudian di sisi yang kedua dilihat bagaimana penerapan fikih ini. Dibentuk penerapan kadang ada hal yang berbeda, padahal akar masalahnya ada. Akar masalah telah kita ketahui, akar fikihnya telah kita ketahui. Tapi begitu mau diterapkan di sebuah keadaan, kadang harus ada hal-hal lain yang harus kita perhatikan dan kita cermati. Ya, karena itulah saya senantiasa menasihatkan kepada seluruh ikhwan untuk termasuk berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi bukan artinya seseorang itu ketika menyampaikan kepada masyarakat, langsung dia memasukkan suatu hal yang kadang membuat mereka lari dari apa yang kita sampaikan, atau membuat masalah yang kadang lebih besar, seperti dalam kasus khutbah yang saya sebutkan tadi. Nah, baik, kalimatin khafifatin tayyibat mubarakat. Jadi kalau ada tahmidnya, ada tahmid yang dibaca, dia kalimat-kalimat khafif, ringan, tayyibah, yang baik, mubarakah, berberkah. Ini di pendahuluan, dan pendahuluan ini tidak harus membaca innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, tidak harus. Boleh dia membaca khutbah sesuai dengan apa yang mencocoki khutbahnya. Dan sebab Nabi di sini hanya disebut beliau memuji Allah dan asna alaihi. Sepanjang ada pujian kepada Allah, sana terhadapnya, maka itu sudah cukup. Dan kadang dia menyampaikan dari bentuk khutbah apa yang mencocoki keadaannya. Kalau misalnya dia berbicara tentang syukur, dia misalnya berkata alhamdulillahi hamdasyakirin, dia sebut ada hal yang mengisyaratkan tentang syukur. Dia berbicara misalnya tentang neraka, dia berikan pendahuluan yang semisal dengan itu. Misalnya dia berkata alhamdulillahi bil arshil majid bil batashish syadid al-fa'ali lima yurid, misalnya, supaya nampak dari khutbahnya bahwa memang ada makna. Orang yang ketika mendengar pendahuluan khutbahnya, dia sudah paham ini khatib akan berbicara tentang apa. Maka ini juga adalah hal yang baik dan bagus sepanjang terdapat tahmid dan pujian kepada Allah di dalamnya. Nah, kalau dia yang baca alhamdulillah pada setiap khutbah juga boleh, tidak ada masalah. Tapi itu bukan pengharusan, bukan keharusan. Nah, summa qala, kemudian beliau berkata, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum lan tutiqu aw lan taf'alu kullama umirtum bihi walakin saddidu wa abshiru. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian tidak akan mampu atau tidak akan bisa mengerjakan segala yang diperintah kepada kalian. Jadi perintah agama sangat banyak, pintu-pintu kebaikan sangat banyak, cabang-cabang ketaatan sangat banyak, cabang-cabang keimanan beraneka ragam. Dan manusia tidak mungkin melakukan seluruh cabang-cabang itu, pentingnya melakukan seluruhnya. Tapi kata Nabi, saddidu wa abshiru, tapi berusahalah kalian lurus dalam melakukan cabang-cabang itu. Dia lakukan apa yang sesuai dengan usahanya, dan dia bisa continue di atasnya. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian dengan melakukan
hal tersebut dengan janji pahala yang akan didapatkan bagi siapa yang melakukannya. Nah, beliau dikeluarkan oleh dal siapa? Abu Daud. Iya. Nah, kemudian dalam hadis berikutnya kata penulis rahimahullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma annahu qala ya rajulun wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu an-nasa yawm al-jum'ah fa qala sallaita ya fulan qala la qala qum farka wa fi riwayatin fa salli rak'atayn muttafaqun alaih. Dari Jabir bin Abdullah beliau berkata datang seorang lelaki dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah pada hari Jumat, sedang berkhutbah kepada manusia pada hari Jumat. Maka beliau berkata kepada lelaki itu, wahai fulan, apakah kamu sudah salat? Maksudnya sudah salat tahiyatul masjid? Qala la. Dia berkata belum. Qala kum farka. Maka dia berkata, kalau begitu berdirilah kamu. Rukulah. Maksudnya salat tahiyatul masjid. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat Nabi berkata, salatlah kamu dua rakaat. Hadits ini riwayat Bukhari dan Muslim dan dikeluarkan pula oleh dal yaitu Abu Daud. Wa zada summa aqbala 'alan nasi qala idza jaa ahadukum wal imamu yakhthub falyusalli rak'ataini yatajawwaz fihima. Dalam tambahan Abu Daud, setelah berujar kepada orang itu, salatlah kamu dua rakaat, maka Nabi menghadap kepada manusia, kemudian beliau berkata, apabila salah seorang dari kalian datang dan imam sedang khutbah, maka salatlah dua rakaat yang apa engkau sekedar berlalu pada keduanya. Maksudnya segerakan dua rakaat tersebut, ya, disegerakan. Di dalam hadis ini penjelasan di antara adab dan etika bagi orang yang menghadiri Jumat. Siapa yang menghadiri Jumat dan imam sedang khutbah, maka disyariatkan dia tetap melakukan salat tahiyatul masjid. Dan salat tahiyatul masjid yang dia lakukan ini tidak membahayakan, ya, dan tidak bertentangan dalam keadaan khatib membaca khutbah, ya. Sebab kadang ada orang yang agak berat untuk hal ini dikarenakan di sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur atau menyatakan ancaman yang keras bagi orang yang memegang batu, ya, sedangkan khatib lagi berkhutbah. Maka Nabi berkata, apakah ada lagu tak? Engkau telah berbuat hal yang lagu, yang sia-sia, ya. Maka ada yang mengatakan, menyangka bahwa itu bagian dari larangan. Maka hadis ini menjelaskan bahwa disyariatkan, ya, untuk melakukan tahiyatul masjid. Tapi tahiyatul masjidnya, ya, jangan dia baca surah Al-Baqarah tahiyatul masjid, surah yang panjang, ya. Tapi dia memperpendek, baca Al-Fatihah surah pendek, dikirnya juga diperingkas. Dikir itu boleh dibaca 3 kali, dia baca mungkin sekali 2 kali saja, ya, supaya ringkas, ya. Sujudnya juga, rukunya jangan terlalu lama, ya. Bukan artinya segera, bukan dia kurangi sholatnya, bukan maknanya dia kurangi sholat. Sholatnya sempurna, tapi lebih segera selesainya, lebih cepat selesainya daripada biasanya. Nah, dan di dalam hadis ini juga pendalilan tentang disyariatkannya tahiyatul masjid. Dan ada silam pendapat di kalangan para ulama, apakah tahiyatul masjid hukumnya adalah sunnah atau wajib. Dan yang benar di dalam masalah ini bahwa tahiyatul masjid hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Dan ini sudah pernah berlalu penjelasannya. Kemudian kata beliau, An Ubaidillah bin Abi Rafi annahu qala
صلى بنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الجمعة فقرأ بسورة الجمعة وفي الركعة الآخرة إذا جاء المنافقون قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي رضي الله تعالى عنه يقرأ بهما بالكوفة قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة dari Ubaidillah bin Abi Rafi' seorang tabi beliau berkata menceritakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau pernah salat mengimami kami pada hari Jumat kemudian Abu Hurairah membaca surah Al-Jumu'ah di rakaat pertama kemudian di rakaat yang kedua beliau membaca idza ja'akal munafiqun jadi dua rakaat di rakaat pertama surah Al-Jumu'ah rakaat kedua surah Al-Munafikun. Maka kata Ubaidullah bin Abi Rafi, begitu selesai Abu Hurairah salat, saya kejar Abu Hurairah. Kemudian saya katakan kepadanya, engkau tadi baca dua surah yang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau di Kufah, beliau membaca dua surah ini pada hari Jumat juga. Ya. Maka Abu Hurairah berkata, sungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dua surah itu pada hari Jumat. Dikeluarkan oleh Mim yaitu Imam Muslim dan tak yaitu Imam At-Tirmidzi. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan disyariatkannya atau disunnahkannya membaca surah Al-Jum'ah dan surah Al-Munafikun di dua rakaat Jumat. Iya, dan di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan bahwa disunnahkan pada hari Jumat itu bacaan salat dijaharkan. Bacaan salat dijaharkan. Ya. Karena itu Abu Hurairah didengar oleh makmumnya. Dan Abu Hurairah mendengar Rasulullah dan menjaharkan bacaan di hari Jumat ini adalah hal yang ditunjukkan oleh dalil dari hadis dan disepakati oleh para ulama. Tidak ada silam pendapat. Tidak ada silam pendapat dalam hal ini tentang disunnahkannya menjaharkan bacaan pada hari Jumat. Dan inilah yang membedakan antara sholat Jumat dan sholat duhur. Kalau sholat duhur tidak dijaharkan, kalau sholat Jumat dijaharkan bacaan. Kemudian dalam hadis berikutnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil fajr yawm al-jum'ah alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata'ala al-insani hinan min ad-dahr wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jum'ah surah al-jum'ah wal munafiqin dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dari Ibnu Abbas beliau berkata sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di salat subuh pada hari Jumat. Jadi pada hari Jumat di subuhnya apa yang dibaca oleh Nabi? Surat Sajdah. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin. Itu surah As-Sajdah. Itu di rakaat yang pertama. Di rakaat yang kedua beliau membaca Hal Ata 'alal Insani Hinun min Ad-Dahr. Ini yang disunnahkan dan disyariatkan dibaca pada apa? Pada hari Jumat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan karena menunjukkan istimrar terus-menerus beliau melakukan. Tapi dia bukan wajib ya. Dia bukan wajib. Dan ini termasuk kesalahan di sebagian masyarakat kita. Ya, kadang kalau hari Jumat, ya kalau tidak dibaca ini kadang kurang sholatnya. Ya. Padahal ini adalah apa? Sunnah. Karena itu imam, ya memang seorang imam di masjid tiap Jumat dia baca ini. Tapi harusnya ada suatu saat, suatu hari pada Jumat dia tidak baca surah ini agar supaya orang tahu bahwa itu hukumnya bukan wajib. Ya, hukumnya bukan wajib, tapi itu adalah sunnah. Dan diterangkan juga oleh Ibnu Abbas bahwa di sholat Jumatnya Nabi membaca surah Al-Jum'ah dan surah apa? Al-Munafikin. Ini sama dengan hadis Abi Hurairah tadi. Kemudian kata beliau, An Samura bin Jundub radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil Jum'ah bi sabbi hisma rabbikal a'la wa hal ataaka haditsul ghasyiyah. Ya. Dari Samurah bin Jundub, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di hari Jumat atau di salat Jumat di rakaat pertama subbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua hal ataka haditsul ghasyiyah dikeluarkan oleh dal dan sin. Dal siapa? Abu Daud, sin An-Nasa'i. Kemudian hadis berikutnya sama, wa Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah anna Dhahhak ibn Qais سأل النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة فقال كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية.
dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, sungguhnya Bahak bin Qais bertanya kepada Nu'man bin Bashir. Dia tanya kepada Nu'man bin Bashir, apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari Jumat setelah membaca surah Al-Jumu'ah? Jadi penanya sudah tahu bahwa di rakaat pertama Nabi membaca apa? Surah Al-Jumu'ah. Di rakaat yang kedua apa yang dibaca oleh Nabi? Maka Nu'man bin Bashir berkata, beliau membaca halataka haditsul ghasyiyah. Maka ini dua hadis menjelaskan bacaan yang lain pada hari Jumat. Ya. Selain dari surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun, boleh juga membaca apa? Surah Sabbih isma rabbikal a'la dan surah halataka haditsul ghasyiyah. Ya, dan ini kalau datang dalam riwayat-riwayat beraneka ragam seperti ini, maka kadang diamalkan ini dan kadang diamalkan itu. Sepanjang ada dua tuntunan Nabi yang dibaca di sholat Jumat, maka dikerjakan berseling-seling. Dan dilihat apa yang termudah bagi manusia. Ya. Kalau dia lihat misalnya di masjid itu kebanyakannya orang yang sibuk, ya, dia harus segera keluar, maka di sini yang disunnahkan dia membaca apa? Sabbih isma rabbikal a'la dan halataka haditsul ghasyiyah, agar supaya orang lebih mudah. Ya. Tapi kalau di masjid tersebut, ya, dia lihat bahwa jumahnya mungkin bisa dibacakan surah Jumat dan surah Munafiqun, dia bacakan, tidak ada masalah. Insyaallah taala. Ini dua sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian dilaksanakan ini dan kalian dilaksanakan yang itu. Kemudian kata beliau radhiyallahu rahimahullah, kata penulis, an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhum an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala الجمعة على من سمع النداء رواه جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو واسنده عنه قبيصة. Ya, ini hadis terdapat perselisihan dalam sanadnya dan benarnya bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, seperti yang disebut oleh muhaddits di sini. Dikatakan bahwa Jumat itu bagi siapa yang mendengar adzan saja. Ini hadisnya lemah ya. Jumat itu wajib didatangi bagi siapa yang mendengar adzan dengan tidak mendengar adzan. Ya. Kalau di sebuah negeri cuma ada satu masjid misalnya dilakukan Jumat, adzan di negeri, di masjid ini tidak sampai ke ujung di pelosok negeri, maka orang pelosok juga wajib datang ke Jumat. Sebab dia adalah hal yang khusus. Karena itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang kadang mereka dari luar kota Madinah, kadang di tinggal di perkampungan Badui, mereka datang khusus ke Madinah untuk apa? Salat Jumat setiap pekannya. Iya. Maka ini hadis adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Kemudian kata beliau, Antariq ibn Syihab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan ini juga peringatan ya kepada kadang sebagian orang ada yang pergi camping pada hari Jumat. Iya. Dia keluar camping pada hari Jumat atau pergi cari apa namanya ikan ya, pada hari Jumat ya, berada di tengah lautan, maka pada saat Jumat dia harus balik. Nah, ini sering terjadi di Saudi sana ya, hari Jumat kan hari libur ya, Kamis Jumat libur, akhirnya libur pada pasir sana, bawa perbekalan makanan, bikin kemah ya, tidak sholat Jumat ya, bahkan kadang bikin sholat Jumat sendiri ya, di padang pasir sana. Nah, dan ini adalah hal yang tidak disyariatkan. Hal yang tidak disyaratkan hendaknya ya diketahui bahwa Jumat wajib untuk didatangi. Nah, kemudian kata beliau Antariq bin Syihab an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahu qala al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'ah illa arba'ah: 'abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun. Dari Antariq bin Syihab, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata Jumat adalah hak wajib atas setiap muslim dilakukan secara berjamaah, kecuali empat orang tidak wajib mendatangi Jumat. Pertama adalah budak sahaya, yang kedua perempuan, yang ketiga anak kecil, yang keempat adalah orang yang sakit. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, dan hadis ini lemah ya. Hadis ini lemah. Abu Dawud berkata, "Wa Tariq ra'a an-nabiyya wa lam yasma minhu syai'an." Tariq betul sahabat beliau, dan beliau tidak mendengar dari Nabi, tidak masalah. Sepanjang beliau sahabat meriwayatkan dari Nabi, asalnya riwayatnya dianggap bersambung dan diterima. Tapi yang menjadi masalah ada kelemahan yang lain di dalam apa, ada titik kelemahan di dalam sanad ini yang menyebabkan hadis ini dilemahkan. Jelas ya, walaupun hadis ini lemah tapi kandungannya benar. Kandungannya benar bahwa yang wajib menghadiri Jumat telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu syarat-syaratnya. Ya. Syarat-syarat siapa yang hadir
yang wajib menghadiri Jumat. Apa kemarin kita sebut? Hah? Ada yang punya catatan? Coba disebutkan. Satu. Hah? Harus balik. Terus? Yang kedua. Laki-laki. Yang ketiga. Merdeka. Yang keempat. Hah? Tadi yang pertama balik, itu kita syaratkan dia adalah apa namanya, dia berakal, waras ataupun dia sudah balik. Kemudian yang keempat, dia adalah muslim. Kemudian yang kelima, dia adalah orang orang yang menetap, penduduk negeri itu. Jelas ya. Nah, jadi lupa, jangan hadir hari Jumat. Hari ini hadir, ya catat, besoknya hilang semua yang dicatat. Bagaimana caranya? Ya. Atau lupa sudah apa yang disampaikan. Hari ini saja ingat, ya besok sudah dilupakan. Nah, baik. Jadi nampak ya bahwa hamba yang mamluk, budak, bukan merdeka. Ya. Perempuan juga disyaratkan harus laki-laki. Anak kecil, ya. Anak kecil tidak wajib Jumat, disyaratkan dia harus akil dan balig. Kemudian orang yang sakit, dia punya udur, tidak mampu datang, ya. Dan orang yang sakit diberi udur dalam banyak kewajiban yang lain, ya, dalam banyak kewajiban yang lain. Maka di dalam Jumat juga dia termasuk orang yang diberi udur. Jelas ya. Kata beliau Aniyas bin Abi Ramlah Asy-Syami أنه قال شهدت معاوية ابن أبي معاوية وهو يسأل زيد ابن أرقم فقال هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم واحد قال نعم قال فكيف صنع قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء يصلي فليصلي yeah. Dari Yas bin Abi Ramlah beliau berkata saya menyaksikan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu beliau bertanya kepada Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikannya bagaimana sahabat, ya, mengambil ilmu dari sahabat yang lainnya, saling bertanya. Fakala, maka Muawiyah bertanya, apakah engkau melihat, menyaksikan bagaimana Rasulullah, ya, ketika terjadi dua id dalam satu hari, berkumpul dua id dalam satu hari. Dua id maksudnya Jumat dan salah satu dari id, apakah Idul Fitri atau Idul Adha, terjadi pada apa? Hari Jumat. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Kata beliau, kata Zaid bin Arqam, ya saya saksikan. Muawiyah kembali bertanya, fakaifa sana? Kalau begitu bagaimana Nabi melakukannya? Ya, kata Zaid bin Arqam, beliau salat id. Beliau salat id. Lalu beliau memberikan keringanan pada Jumat. Beliau berkata, siapa yang hendak salat, silahkan dia salat. Ya, jelas ya? Siapa yang hendak salat, silahkan dia apa? Silahkan dia salat. Nah, hadits ini dikeluarkan oleh Dal dan Sin. Ini masalah tentang Jumat kalau berjumpa dengan hari Id, Idul Fitri atau Idul Adha, apa yang dilakukan? Ini hal yang terjadi silam pendapat di kalangan para ulama. Dan yang benar di dalam masalah ini, kalau berkumpul sekaligus, pertama sholat Id dilakukan. Adapun sholat Jumat, kalau dia adalah pimpinan negara atau dia di sebuah negeri, di sebuah kota, ya, harus ada dari pimpinannya yang melakukan Jumat. Jelas? Adapun bagian lainnya tidak harus dia melakukan Jumat, ya. Tapi bukan artinya gugur kewajiban sholat. Dia tetap apa? Kalau dia tidak hadir Jumat berarti dia sholat apa? Sholat duhur, ya. Dan kalau dia sholat duhur, dilihat kalau masjidnya ada duhur, dia harus datang sholat duhur. Jelas ya? Bukan artinya dia duduk di rumahnya saja sholat duhur. Kalau di negeri itu semuanya dilakukan sholat Jumat, tidak ada yang sholat duhur, maka dia wajib untuk menghadiri apa? Menghadiri Jumat. Ya, kecuali kalau ada masjid yang tidak Jumat, dia sholat duhur, hadir sholat duhur, tidak ada masalah. Ya, jelas? Sepanjang sudah ada di dalam kota itu yang sudah menegakkan Jumat. Jelas sampai sini? Ini kesimpulan yang terkuat di dalam masalah ini. Kemudian, hadits yang terakhir, kata penulis rahimahullahu ta'ala, Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وفي لفظ إذا صليت الجمعة فصلي بعدها أربعا. Dari Abu Hurairah beliau berkata, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin melakukan salat setelah Jumat, maksudnya salat sunnah, falyusalli ba'daha arba'an, hendaknya dia salat setelahnya 4 rakaat. Dalam sebuah riwayat, kalau dia sudah salat Jumat, maka hendaknya dia salat setelahnya 4 rakaat. Hadits ini dikeluarkan oleh Mim, siapa Mim? Muslim, Dal, Abu Daud dan Sin. Siapa Sin? An-Nasa'i. Sini 4 rakaat artinya 4 rakaat salat sunnah. Bukan seperti bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang. Kalau dia sudah salat Jumat, dia ulangi lagi salat duhur lagi setelah itu. Ya. Ada orang yang seperti itu. Nah, ini adalah perbuatan bid'ah yang diingkari oleh para ulama. Ya. Diingkari oleh para ulama dan ditulis buku-buku khusus pengingkaran terhadap bid'ah ini. Ya, di antara dalil yang sangat jelas pengingkarannya adalah ayat dalam Al-Quran. Ya Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ. Apa yang diperintah? Kalau sudah selesai salat Jumat, apakah ada kewajiban lain? Apakah wajib salat duhur? Tidak. Di dalam ayat dikatakan فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, bertebaranlah kamu di muka bumi. Bukan dikatakan salat duhur lain dulu kamu, kemudian kamu bertebaran di muka bumi. Ya, jelas ya? Nah, itu dari kekurangan fikih orang yang melakukannya. Ketika dia ulangi, ya, kadang dia mungkin baca riwayat ini, dia sangka 4 rakaat adalah sholat duhur, dan itu salah paham. Ya, sebab ada namanya sholat sunnah setelah apa? Setelah Jumat. Ya, boleh dilakukan 2 rakaat, boleh dilakukan 4 rakaat. Ya, 4 rakaat ini boleh dilakukan 4 rakaat sekaligus, 1 kali salam, 1 kali tasyahud, 1 kali salam boleh. Tapi paling afdalnya kalau dia lakukan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 kali tasyahud, 2 kali salam, itu yang paling afdalnya. Jelas ya? Dia kadang kerjakan 4, kadang 2, silakan, boleh. Sebagian para ulama yang merinci, kalau di masjid 4, kalau di rumahnya 2. Ya, sebab Ibnu Umar mengerjakannya 2 rakaat di rumah. Dalam hadis Abu Hurairah ini 4 rakaat. Mungkin itu yang dimaksudkan di masjid, tapi ini tidak mesti. Ya, jadi boleh 4, boleh apa? Boleh 2. Jelas sampai sini? Ada sebagian para ulama yang berpendapat 6 rakaat semuanya. Berdalilkan dengan sebagian hadis, dan mungkin ada ya, perbincangan dalam sanadnya perlu dibahas kembali. Nah, jadi ini yang berkaitan dengan masalah sholat sunnah setelah Jumat. Ya, ini akhir dari pembahasan babul Jumat. Ya, dan telah berlalu dalam pembahasan ini penjelasan tentang syarat-syarat orang yang wajib hadir ke Jumat, kemudian syarat pelaksanaan Jumat, kemudian syarat khutbah Jumat, kemudian etika dan beberapa adab yang berkaitan dengan masalah Jumat, sholat Jumat dan hari Jumat itu sendiri. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat ya kepada kita semua dari pembahasan ini. Wallahu taala alam. Saya malam ini apa ini ada apa pengumuman untuk pondok pesantren kita. Nah, yang kita punya pondok pesantren As-Sunnah itu ada putra dan putri. Tentunya ada pondok-pondok yang lain yang dalam apa pengawasan kita. Ya. Tapi di sini yang ingin diumumkan untuk penerimaan santri baru pondok putri As-Sunnah yang tetapnya di Panciro. Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Nah, dan ini sebenarnya tidak terlalu banyak kita publikasikan di luar Sulawesi, sebab berhubung karena mungkin tempat yang juga kadang apa tidak bisa menampung semua orang yang masuk, dan juga disyaratkan ya syarat-syarat yang kadang sebagian orang tidak mampu untuk memenuhinya, sebab namanya anak perempuan yang tinggal di pondok pesantren harus ada syarat yang diberikan sesuai dengan apa yang sejalan dengan syariat. Nah, itu disyaratkan usia minimal 12 tahun, tamatan SD atau sederajat,
sehat jasmani dan rohani, bisa membaca Al-Quran dan Latin, sanggup mengikuti jenjang pendidikan yang telah ditentukan. Ya, dan jenjang pendidikannya sudah disebutkan di sini ya. Ya, jenjang pendidikannya 3 tahun. 1 tahun persiapan bahasa dan 2 tahun pendidikan khusus di berbagai cabang ilmu. Dan di sini di pamflet antum bisa baca nanti berbagai materi pelajaran yang diajarkan. Al-Qur'an, ilmu Al-Qur'an, akidah, fikih, usul fikih, hadis, ilmu mustalah, bahasa Arab, ya, dan pelajaran umum lainnya berkaitan dengan kewanitaan. Nah, karena ini berkaitan dengan perempuan juga, ada dasar-dasar keterampilan bagi perempuan diajarkan dalam pondok pesantren. Iya. Dan antum bisa melihat iklan pendaftarannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua dan membantu kita semua dalam menjalankan upaya-upaya yang dengannya kita bisa lebih meningkatkan tersebarnya sunnah di tengah manusia dan terdidiknya anak-anak kaum muslimin. Ya wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.